Banjir yang terjadi di kawasan kota Trenggalek menjadikan suasana tersendiri bagi anak-anak. Sejumlah anak-anak yang ada di kawasan terdampak banjir ini terlihat menikmati suasana banjir yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Pasalnya banjir di kawasan ini hampir terus terjadi saat hujan lebat mengguyur kawasan ini. Suasana riang gembira terlihat di wajah anak-anak saat bermain air di kawasan daerah terdampak banjir yang ada di Kelurahan Sumber Gedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Anak-anak di kawasan ini terlihat menikmati suasana banjir yang ada dengan cara berenang dan bermain di genangan air banjir. Beberapa anak yang berenang dan bermain di genangan air ini mengungkapkan dirinya tidak takut lagi untuk bermain di kawasan terdampak banjir ini. Pasalnya banjir ini sudah sering sekali terjadi, sehingga mereka menjadi terbiasa dengan kondisi banjir seperti ini. Terlebih arus air banjir tidak terlalu deras dan hanya menggenang saja. Lagi main-main air sama teman-teman. Kenapa kok? Ya banjir ini. Gatal-gatal deh ya? Sudah terbiasa aja. Dulu juga sering banjir. Oh, kita banjir ya, main ini deh ya? Iya. Nah, banjir biasanya ngapain? Mainan, renang. Enggak takut-gatal ya? Enggak, senang. Kenapa kok senang? Renang, main-main sama teman. Mengingat kondisi genangan air banjir di kawasan Sumber Gedong ini terlihat kotor dan dipenuhi sampah, dikhawatirkan bisa membahayakan kesehatan bagi anak-anak jika dijadikan tempat bermain ataupun berenang seperti yang terjadi saat ini. Diharapkan warga setempat untuk selalu waspada agar banjir yang terjadi tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi anak-anak maupun warga sekitar.